kiểu dùng lên chúng ta sẽ đi đến trường trường kia rồi chẳng hạn đó. Minta ampun dan maaf jika kesalahan dari dia ini. Apa juga kesalahan. Nama dah kena seorang sekarang. Anak-anak ada cepat makan. Cepat makan. Terima kasih sayang kepada anak semua. Semuanya bagaikan turut gembira. Kepada mak, kepada mausu dan semua yang ada di sini lah. Macam ayah kata, kita mendengarkan baik-baik kata. Abah, di kedinginan malam sunyi, terkenang daku akan kemudianmu. Dibuai sejuta kenangan manis, disiram segar, subur kasih penuh rindu, mengiringi pemergianmu. Apa? Sejuta keampunan yang ku minta darimu. Buat penghapus dosa insan sendiri ini. Buat menembus kekurangan. Melayani akhiratmu. Buat melunas hutang jiwa. Seorang anak terhadap bapa. Oh Abah, tinggalkan jasadmu di kuburan ini. Namun, izinkan aku bawa pulang kasih sayangmu. Izinkan ku bawa bersama semangat dan doamu. Izinkan aku pula membekalkan keampunan dan ridhamu. Aku Abah, agar bersemangat menyambung amal ibadahmu. Berkat akal, ilmu dan iman yang engkau ajarkan dulu. Ya Tuhan, kukutip jasad Abah untuk engkau rahmati. Pinjam jiwa kental dan kasih sayang Abah. Buat bekal hidup yang berbakti. Kurayu keampunanmu segala dosanya ya Rabbi. Hidayahkanlah aku apa saja demi menebus dosa ayahanda. Biar nyawa, harta dan jiwa ini jadi galang gantinya
Hanyalah engkau sisa nyawa itu. Aku pohon, aku layu padamu. Setulus jiwa, rahmatilah, kasihanilah dia. Seperti mana ia mengasihi aku sejak kecil. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berpegang pada janjimu, janji Rasulmu. Izinkan aku menyambung amal Abah. Izinkan aku memenuhi tawaran janjimu. Demi Abahku, demi Abahku, demi Abahku. Al-Fatihah untuk Abah. Al-Fatihah. Susah sebenarnya menjadikan beliau orang yang bersyukur dan yang mampu mendidik anak cucu menjadi insan prihatin, berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur dipinjamkan seorang ibu yang menjadi tempat kami menumpang. Peliharalah dia, ya Allah, agar dapat menemani kami menyambung hidup. Rawatlah kesunyiannya dengan petunjuk dan hidayah dan keceriaan kebahagiaan apa saja yang mampu diraih olehnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada rezeki kami mohon, panjangkanlah umur ibu roh. Berilah kesihatan apa kiranya yang sedang beliau alami daripada sebarang kesakitan dan kesengsaraan. Hilangkanlah segala kesunyian pada jiwanya agar ia tidak sangat merasai kehilangan.
hambamu yang sudah kami rasai hilang. Ya Allah, kami amat bersyukur kepadamu kerana segala pendidikan mampu kami fahami, mampu kami turuti dan laksanakan dengan sabar. Ya Allah, Tuhan kami, sekali lagi kami mohon jika ada sisa-sisa doa kami atas keutamaan yang ingin kami berikan, berilah lepah kurnia kepadanya kepada arwah Pak Majid. Ampunilah segala dosanya, terangkanlah kuburnya, jadikanlah ia benar-benar insan yang memberi petunjuk dan hidayah melalui uswah yang ditunjukkan. Lembutnya lembut berprinsip, marahnya marah berbatas. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada lagi sisa doa kami yang boleh kau terima, ampunilah dosa ibu jika ada bagi-bagi dosanya yang belum kau ampun. Sebenarnya kau tidak memungkiri janji sama sekali. Izinkan kami, berilah petunjuk, berilah kekuatan kepada kami untuk menyambung amal kedua-dua insan mulia ini. Semoga segala doa ini benar-benar diperkenan di petang sunyi hening ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.